Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Wandalhaya. Nah, kali ini aku akan membahas perbedaannya hair mask, hair spa, dan juga cream bath. Sebelum kita membahas itu semua, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Aku tungguin ya. Aku kasih waktu buat kalian. 1, 2, dan 3. Nah, pertama-tama yang aku bahas adalah cream bath. Apa sih pengertian dari cream bath? Cream bath adalah treatment untuk rambut dan juga kulit kepala yang berfungsi untuk menutrisi rambut dan juga merilekskan kulit kepala kamu dan melembabkan rambut. Dan apa aja sih yang dilakukan pertama-tama kalau kalian cream bath? Itu pasti yang pertama-tama pasti rambutnya dikeramasin dulu, dicuci dulu. Terus yang kedua dimassage kepalanya ini dimassage biasanya sih 1 sampai 15 menitan. Terus juga punggungnya dipijat. Setelah itu juga dipijit tangannya. Dan harganya biasanya kisaran Rp50.000 sampai Rp100.000 kalau cream bath di salon. Dan cream bath ini itu cuma untuk perawatan rambut, mencegah ya, ini mencegah rambut rusak. Nanti kalau misalnya rambut kalian udah rusak, ada lagi treatment selanjutnya. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya rambut kalian udah kayak yang rusak seperti itu, kayak kering banget gitu kan, ini kita udah nggak cream bath lagi, tapi kita beralih ke hair spa. Cream bath, tapi dia menggunakan krim atau obatnya ini yang lebih bagus daripada cream bath tadi. Sama dimasas juga, di punggungnya juga dimasas, tangan juga dimasas. Cuma yang membedakan itu tadi adalah obatnya atau krimnya itu tadi lebih mahal dan juga lebih bagus. Dan yang terakhir adalah hair mask, namanya juga mask ya. Mask adalah masker. Jadi kalau cream bath dan hair spa tadi kan dipijut kepalanya, dimasas, tapi kalau hair mask ini enggak, rambutnya, jadi ini kayak berfokus kepada rambut, bukan kulit kepala ya. Jadi cara penggunaannya adalah rambut ini satu-satu kayak gini, segini-segini, itu dikuas menggunakan obat atau krim itu tadi yang berfokus pada rambut dan bukan kulit kepala guys, gitu. Itu perbedaan dari hair mask, hair spa, dan juga cream bath. Tapi cream bath ini itu cocok banget dan penting banget untuk merawat rambut yang aman ya, maksudnya belum rusak seperti itu. Kalau kalian udah mulai agak rusak atau kalian udah mulai ngewarnai rambut, aku saranin buat kalian hair spa. Terus kalau kalian pengen ngerawat rambut kulit kepala kalian ini oke-oke aja, kalian ke hair mask. Nah, kalau misalnya kalian bilang gini, loh kak, mahal kak kalau perawatan, ya kan? Jangan khawatir lagi, kan kalian bisa perawatan di rumah. Sekarang udah tersedia di toko-toko terdekat, itu hair mask, hair spa, dan juga cream bath itu tadi. Gitu guys, terima kasih kalian udah nonton video aku. Semoga video aku ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalian juga boleh komen kalau kalian mau tanya-tanya apa, aku langsung buatin videonya. Bye-bye.